Cilacap terkini, eksklusif Mustoli SIP, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saya Haji Mustoli SIP, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, fraksi Partai Amanat Nasional, Komisi C, mengucapkan dirgahayu Indonesia 76 tahun, makin tumbuh, makin tangguh. Dirgahayu Partai Amanat Nasional yang ke-23, jangan pernah putus asa karena akan selalu ada harapan untuk mewujudkan sejahtera reformasi Indonesia yang kaya, berdaya, maupun maupun. Jaya Indonesia, jaya Partai Amanat Nasional. Hari ulang tahun Partai Amanat Nasional ke-23 dilaksanakan di DPD PAN Kabupaten Cilacap, dihadiri oleh Haji Mustoli SIP, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bupati Cilacap atau yang mewakili tim koalisi DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap dan seluruh jajaran elit PAN Kabupaten Cilacap. HUT PAN ini juga diwarnai dengan masuknya beberapa kader partai lain yang hijrah ke Partai Amanat Nasional yang ikut memenangkan di pemilu 2024 mendatang. Ketua DPD PAN Kabupaten Cilacap, Haji Muhammad Hanafi, mentarjetkan menang pemilu dan menang pilkada dalam HUT PAN ke-23 tahun. Dalam gelaran pemilu yang telah dilaksanakan untuk pemenangan bupati dan wakil bupati, Partai Amanat Nasional selalu memenangkan gelaran pilkada di Kabupaten Cilacap berkoalisi dengan Partai Golongan Karya, dan di HUT PAN ke-23 tahun ini mereka bersanding mesra untuk melanjutkan deal-deal politik dan melanjutkan koalisi abadi. Sementara itu, Mustoli SIP, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dan juga perwakilan dari DPW PAN Jawa Tengah, menyambut baik koalisi abadi yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan untuk memenangkan pilkada di tahun depan. Eksklusif kami dengan Mustoli SIP, bagaimana arah Mustoli ke depan? Assalamualaikum Pak Mustoli. Waalaikumsalam. Sehat Pak Mustoli. Terlepas dari COVID. Amin. Pak Mustoli, mengucap seluruh Jawa Tengah Pak, apa yang disampaikan Pak? Ya, jadi ini hanya sebuah mekanisme organisasi rutin ya, artinya yang dulu memang kita selenggarakan per cabang sendiri-sendiri ya, ini karena masa pandemi dan juga untuk efektivitas organisasi sehingga kita laksanakan secara serempak. Harapannya agar penataan internal organisasi, konsolidasi internal bisa segera terselesaikan untuk persiapan pemilu 2024 yang mendatang. Ya, PAN terpecah Pak, artinya sebagian kekuatan PAN ada yang bergeser ke partai lain atau mendirikan partai lain Pak, untuk kondisi Jawa Tengah gimana Pak? Mungkin 1-2 kader kita ada yang mungkin ya bukan hanya faktor partai umat ya, mungkin juga ke partai-partai yang lain juga ada gitu. Jadi sebenarnya itu hal yang biasa ya, dengan model demokrasi kita yang terbuka kayak gini, ada pergeseran dukungan dari partai yang satu ke partai yang lain, ada dari kader kita yang mungkin ke partai umat, ada yang ke partai yang lain lagi juga, tapi juga ada banyak kader partai lain yang masuk ke kita juga ya. Jadi itu sesuatu yang biasa aja lah, dan mudah-mudahan kita punya cara gitu, karena kita khusus di Cilacap untuk kembali memenangkan kontestasi pemilu pada 2024 yang akan datang, dan tentunya kita juga akan selalu berusaha untuk memenangkan pilkada sebagai sebuah tradisi ya. Tradisi PAN Cilacap untuk selalu menang di pilkada ya. Pak, kehilangan kursi di beberapa wilayah dan daerah Pak, untuk mengembalikan kepercayaan PAN dengan kondisi yang saat ini ada kader yang hengkang dan ada kader yang masuk Pak, optimisme ke depan Pak? Ya, kita kehilangan 3 dapil ya,
ketika dapil pada pemilu 2019 yang lalu. Tentunya ini PR yang tidak mudah dalam konteks suasana demokrasi kita yang sangat jor-joran. Tapi kita akan mencoba dari dua aspek tentunya. Dengan mucebari ini kita konsolidasi internal, kita tidak hanya sekedar bangun struktural, tapi juga kita akan bangun PAN lebih ke arah partai kader yang mampu bergerak dinamis ya. Partai kader tapi kita mampu bergerak dinamis untuk bisa meraih dukungan seluas dari masyarakat, dari seluruh elemen, dan itu sudah kita lakukan, kerja-kerja politik itu. Dan mudah-mudahan yang kita kalah tipis-tipis saja sebenarnya itu kemarin di dapil kota, kemudian dapil Sidoarjo dan dapil Sampang ya, itu kita hanya kalah tipis saja. Mudah-mudahan ke depan dengan kepengurusan yang baru, insya Allah nanti Cilacap wajahnya kebanyakan baru dengan semangat baru dan juga dukungan baru dari beberapa kader ya, yang mungkin belum seperti yang lain sekarang bergabung dengan PAN. Itu adalah sebuah optimisme baru. Pak Mustoli sudah 3 periode Pak di provinsi, DPR provinsi Pak. Ada keinginan maju bupati atau hijrah ke DPR RI Pak? Jadi saya berusaha untuk konsisten dan komit terhadap proses kaderisasi agar tidak terjadi stagnasi ya, agar tidak terjadi kemacetan kemandekan pada titik tertentu. Ini saya sudah masuk periode ketiga dan di pemilu kemarin saya sudah deklarasi saya tidak akan nyalon lagi di provinsi, harus gantian. Kalau mau ke eksekutif atau legislatif, prinsip yang sudah kita, kalau di PAN itu kita terikat fakta integritas ya, jadi seluruh pengurus harian DPW itu harus nyalek gitu ya. Ya bisa dipastikan saya pasti nyalek gitu ya, karena itu kewajiban, bukan lagi keinginan ya. Itu kewajiban, jadi saya pasti harus nyalek. Dan karena sudah, insya Allah juga saya sudah menyiapkan untuk kader-kader yang untuk nyalek di provinsi, ya tentunya nggak ada tempat lain, masa saya nyalon di kabupaten. Otomatis saya ingin membantu. Maksudnya kabupaten bupati gitu. Kalau bupati biar yang lain saja lah. Passion saya bukan bupati ya, saya orang bebas. Saya nggak bisa protokoler hidupnya. Jadi saya ingin membantu aja lah, membantu partai. Mungkin saya punya 1-2 pendukung ya, untuk saya dedikasikan untuk partai di DPR RI. Bangga bangun desa Pak, masih dikawal oleh PAN Pak, karena menang 3 periode dengan Golkar Pak. Politik adalah sebuah kesepakatan ya. Kalau masih sepakat, mufakat, dan ada visi misi yang bisa kita pertemukan, kenapa enggak gitu. Siapapun bisa kita usung. Ya mestinya yang paling punya peluang ya yang sudah pernah kita dukung mestinya kan, karena sudah ada ikatan batin kayak gitu, dan macam-macam kayak gitu ya. Nah, artinya ya tinggal bagaimana menguatkan ikatan batin itu, jangan sampai sudah berjalan 2 periode gitu kan kok masih ada keraguan, ini siapa yang salah gitu misalnya kan, siapa yang nggak mengikat ya gitu kan, dan siapa yang tidak terikat ya gitu. Jadi saya pikir ya mestinya itu tetap bisa berjalan. Kalau menurut saya, kita udah punya pengalaman banyak gitu ya, artinya kebersamaan sudah dibangun ya, saya pikir udahlah jalan aja dengan Golkar atau siapapun deh. Dan beberapa partai yang lain, meskipun mungkin beberapa partai yang lain juga sekarang udah punya jago ya, alhamdulillah. Karena proses demokrasi itu harus cantik gitu ya, harus indah gitu. Jangan sampai jago tunggal ya, kalau menurut saya itu Cilacap itu. Harus selalu ada sebuah proses politik yang orisinil gitu kan. Sehingga nanti siapapun yang jadi mandatnya juga mandat yang orisinil, bukan mandat rekayasa. Pak, DPD PAN mesra sekali Pak dengan Ibu Ajah Tepi Rwati Ningsi Pak. Lah bro, cantik, gimana gak mesra. Sangat keibuan gitu ya. Ya berarti kan lo bisa jadi biung yang baik selama ini, dan mudah-mudahan itu akan tetap terjaga dan akan lebih terbangun lagi deh ikatan emosionalnya gitu. Mungkin dari DPW akan lebih politik atau ada agenda kerja politik lebih awal Pak, untuk kemenangan PAN dan kemenangan Pilkada Pak?
Ya, kalau kemenangan PAN jelas itu tanggung jawab saya membina dapil, insya Allah segala upaya saya lakukan. Kalau kemenangan pilkada, ya sampai detik ini kan saya belum dihubungi sama beliau. Bagaimana saya mau bicara kemenangan? Oke, Pak. Sekarang lagi booming nih, Pak. Sedulur Mustolih, Pak. Ini gimana, Pak? Fenomena sedulur Mustolih, Pak? Itu sesuatu yang orisinil ya. Jadi ya mudah-mudahan itu sikap yang tulus ya dari saudara saya. Tidak politis gitu ya. Ketulusan hati, kepedulian yang tulus gitu ya untuk bagaimana kita berjuang bareng-bareng. Karena jujur saya tidak terlalu dengan dunia sosmed ya gitu kan, mungkin saya tidak cukup punya waktu sehingga ada teman-teman yang peduli bikin. Nah, itu sesuatu yang alami ya, itu proses politik yang alami dan saya terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan di Cilacap maupun di Banyumas ya sedikit banyak ada manfaatnya, mudah-mudahan. Bila tuh ada banyak kekurangan ya mungkin bisa disampaikan lewat sedulur Mustolih, nggak apa-apa, atau langsung ke saya juga siap. Biasanya kan saya nggak pernah mewakilkan ya masalah aspirasi. Sedulur Mustolih itu titik awal untuk menuju ke DPR RI ya, Pak? Sebenarnya itu dari dulu sudah ada gitu kan. Itu kalau sedulur Mustolih bisa menjadi awal untuk kemanapun. Mau ke DPR RI atau kemanapun juga gitu ya. Ya kita memandang itu hal yang biasa aja, itu kan hanya sebuah interaksi sosial ya, interaksi politik saja. Jadi ya mudah-mudahan lebih banyak manfaatnya daripada madorotnya, karena saya paham juga kelemahan dari sosial media itu seperti apa ya gitu kan. Tapi itu adalah ketulusan nanti dari teman-teman untuk bagaimana bukan membangun ria ya, bukan, ini sekedarnya aja lah bahwa itu sebagai bentuk komunikasi politik yang ingin dibangun oleh teman-teman. Pak, kalau analisa politik, investigasi jurnal di lapangan, Pak, kalau Pak Hanafi maju di DPR RI, Pak Mustolih maju DPR RI, ini mana strategi politik supaya dua-duanya bisa jadi atau gimana, Pak? Saya nggak berpikir apakah dua-duanya harus jadi atau bisa juga. Jadi gini, Mas, jadi suara kita itu kan terkoreksi sangat tajam kemarin ya. Ya, suara PAN kan hanya sekitar 70.000 sekian gitu ya untuk DPR RI, sedangkan kuota kursinya kan minimal 140.000-an ya amannya gitu kan. Jadi saya pikir kita belum sampai pada siapa yang harus jadi ya gitu, ataupun siapa yang akan jadi ya gitu kan. Tapi bagaimana kita ngembalikan kursi aja udah pusing Mas itu. Karena terkoreksinya sangat tajam dan kita paham dinamika politik di tingkat untuk perebutan DPR RI itu kan sangat kenceng ya Mas ya. Jadi saya hanya berpikir satu hal, bagaimana caranya untuk membalikan kursi, dan itu adalah tugas saya sebagai kader gitu aja. Strategi Hanafi menguasai struktural, Pak. Ada strategi lain untuk Pak Mustolih? Saya dari dulu Mas Hanif paham, saya nggak pernah pakai strategi apapun ya kecuali kepasrahan kepada Yang Maha Kuasa. Bahwa jabatan itu amanat, ya sudahlah kita menggapai secara benar ya gitu ya, dengan langkah-langkah politik yang elegan, yang insya Allah itu sesuatu yang ya diridhoi ya gitu ya. Saya pilih jalan Tuhan bukan jalan setan. Ya, di beberapa dapil Mustolih muncul, Pak, nama Mustolih begitu kuat ya. Padahal banyak konsistuan saking sibuknya dan banyaknya pendukung, Bapak belum bisa menyapa satu persatu, Pak. Iya. Mungkin disampaikan, Pak, kepada pendukung Panjenengan yang belum pernah ketemu sosok sedulur Mustolih, Pak, atau Pak Mustolih. Ya, itulah. Jadi, saya banyak melakukan komunikasi politik rahasia ya. Yang kelihatannya memang nggak pernah komunikasi, itu sebenarnya kita sangat mesra. Mau itu dianggap strategi ya, ya monggo gitu ya. Artinya, ya tentunya banyak memang. Saya harus akui, saya sejujurnya memang tidak semuanya bisa menyapa ya satu sama lain. Artinya karena keterbatasan waktu, dan sejujurnya kadang saya juga nggak ngerti kalau beliau itu mungkin dukung saya, itulah karena ketulusan hati mereka gitu kan. Nah itu, sehingga ya saya mohon maaf, saya menghargai untuk dukungan selama ini 3 periode saya di provinsi. Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa bareng-bareng
bekerja untuk memajukan demokrasi di Indonesia yang lebih sehat, tidak semata-mata untuk memilih saya, tetapi bagaimana kita mewarnai demokrasi Indonesia ini yang selama ini sudah sangat pragmatis menjadi sebuah demokrasi yang elegan, demokrasi yang sehat, demokrasi yang syukur-syukur lebih religius dari yang sudah-sudah. Kita ikhlaskan suara kita gunakan pada pemilu semata-mata untuk sebagai jalan ya, untuk menggapai keriduan Allah, untuk mewujudkan tatanan negara yang lebih bersih. Karena kalau kita masih terjebak dengan politik pragmatis ya sekarang, hancur deh negara ini. Siapa? Terima kasih Pak Jurnal Media, Pak.